untuk sharing. So kalau jalan tepi pantai jumpa biji benih ni, ni biji benih pokok tembak, apa, bakau. So yang ada ujung dia ni, ujung dia ni ada tunas, meaning yang ni boleh hidup ni kalau kita pacak. Jadi rajin-rajin lah pacak dia dekat apa, tepi pantai tu. So kalau dia hidup, dia besar, dia boleh jadi apa, pelindung semula jadi hakisan. Dekat one of the Pacific Island, satu kepulauan tu, dia buat projek ni. Dia tanam pokok ni banyak-banyak. Apa, kurangkan hakisan untuk negara dia lah. So kita Malaysia, why not kita try, terutamanya bahagian-bahagian pantai yang hakisan dia teruk ni. Okay, dengan sedikit effort setiap orang, kalau jumpa tepi pantai tu jalan-jalan, nah, pacak je lah. Kalau dia hidup, hidup lah. Okay, kalau ramai-ramai buat, mungkin kita boleh bantu untuk generasi akan datang. Kita masih ada pantai yang cantik, why not. Okay, just sharing. Okay, semoga bermanfaat. Tengok pantai kita. So lama-lama 5 tahun 10 tahun lagi hilanglah pantai ni kalau tak ada aktiviti untuk melindunginya. Okay, why not kita try natural way. Okay.